إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قوم مسلمين جماعة يرحمة الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman Salafus Salih Ridwanullahi Alaihim Ajma'in. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih pembahasan kita terkait tentang wujubu ihtirami asma'illahi azza wa jalla, yaitu wajibnya kita memuliakan, menghormati, mengagungkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dalil akan hal tersebut, akan wajibnya kita, diperintahkannya kita untuk mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, wal wajibu ihtiramu asma'ihi min أن يسمي بها غيره وذلك من تحقيق التوحيد. Maka wajib untuk kita memuliakan, mengagungkan, menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa menamakan nama Allah untuk nama selain Allah. Untuk nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah hal ini. Merubah suatu nama karena menamakan diri dengan nama Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika min tahqiqi at-tauhid. Itu adalah termasuk bagian dari merealisasikan tauhid. Maka di dalam kitab tauhid bab yang ke-46 ada sebuah judul disebutkan, yaitu ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi li ajli dhalik. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab menaruh bab di dalam kitab tauhidnya, yaitu bab menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merubah nama li ajli dzalik, karena menghormati nama Allah. Arti merubah nama manusia karena menamakan diri dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu فعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. Dari Abu Shuraih, bahwasanya Abu Shuraih itu diberi kunyah
dengan kunyah Abul Hakam. Diberi kunyah dengan Abul Hakam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemutus suatu keputusan, hakam. Dan kepadanya lah diperintahkan kita berhukum. Maka di sini para jemaah yang dirahmati Allah, terkait nama itu terbagi menjadi tiga. Ada nama yang merupakan alam, ada nama yang merupakan kunyah, dan ada nama yang merupakan laqab. Nama yang merupakan alam adalah nama asli seorang sejak lahir. Ali, Muhammad, Ahmad dan lain sebagainya itu alam. Kemudian ada nama yang merupakan kunyah, nama panggilan yang didahului oleh Abu atau Ummu. Abu Abdillah misalnya. Dan hal ini, kunyah bisa dengan nama anak, bisa juga dengan nama keponakan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha memiliki kunyah Ummu Abdillah. Itu mengambil nama dari keponakannya yaitu Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Yang mana Abdullah ini adalah anak dari saudari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Asma binti Abi Bakar. Boleh juga memberikan kunyah dengan nama yang diharapkan kelahirannya, seperti orang yang belum punya anak, dia masih muda atau dia baru menikah, dia belum punya anak, tapi dia memiliki harapan kalau punya anak akan diberi nama Abdurrahman misalnya. Kemudian dia mengkunyahkan dirinya dengan Abu Abdurrahman. Ini juga dibolehkan. Dan juga dianjurkan untuk memberikan kunyah dengan nama anak lelaki yang paling besar, sebagaimana dalam kisah yang disebutkan dalam hadis ini. Ini adalah kisah Khuwailid yang diganti kunyahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Syuraih. Kemudian yang kedua, yaitu kunyah yang diberikan kepada seseorang atau menjadi panggilan sebuah kepada seseorang lantaran ia sering berinteraksi dengan sesuatu tersebut. Sebagaimana Abu Hurairah misalnya, karena sering berinteraksi dengan kucing maka dikatakan Abu Hurairah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunyah yang paling ia senangi adalah kunyah Abu Turab. Turab itu tanah, debu. Karena ia memiliki, ya namanya saja, keluarga suami istri pasti ada masalah, termasuk di rumah kenabian, begitu juga di rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika ia memiliki suatu masalah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya, maka Ali pergi tidur ke masjid. Tidur, kemudian dia dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditemukan dalam kondisi badan yang penuh debu. Maka diusaplah badannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan qum ya Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Dan itu menjadi kunyah, nama yang paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena ketika ia dipanggil dengan nama tersebut, digelari dengan nama tersebut,
ia mengingat akan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara nama tersebut ada laqab. Laqab itu adalah sebuah gelar atau sebuah julukan, yang mana julukan ini bisa dalam bentuk celaan, bisa juga dalam bentuk pujian, sebagaimana Abu Lahab, bagaimana juga Abu Jahal. Itu adalah sebuah gelar, seperti Abu Jahal karena terbiasa melakukan suatu hal yang merupakan sebuah kejahilan atau kemaksiatan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang menjadi pembahasan adalah memberi laqab dengan nama Allah, yang mana nama Allah terbagi menjadi dua. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nama-nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh kita menamakan makhluk dengan nama tersebut. Sebagaimana nama Al-Mutakabbir, yang maha sombong, tidak boleh kita memberikan nama ini kepada makhluk. Atau Ar-Rahman, atau Al-Khaliq, yang maha mencipta, tidak boleh kita memberikan nama dengan nama Al-Khaliq. Atau Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, ini merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah, yang tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Yang kedua adalah ada nama-nama Allah yang juga nama tersebut boleh digunakan oleh manusia. Sebagaimana Rahim, sebagaimana Ra'ub, sebagaimana Qawi, sebagaimana Al-Amin. Ini adalah nama-nama yang boleh menamakan nama makhluk dengan nama tersebut. Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa jika menamai seseorang dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka nama tersebut tidak boleh memakai alif lam. Karena kalau kita memakai alif lam, maka di situ ada kemutlakan. Misalnya kita menamakan orang Al-Aziz, yang maha perkasa, itu dilarang. Jadi kalau tanpa alif lam, Aziz saja itu dibolehkan. Akan tapi beberapa disebutkan di dalam dalil ada alif lamnya. Misalnya tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, qalat imra'atul azizi al-an hasasal haq, berkata istrinya Al-Aziz. Ini pakai alif lam di sini. Sebutkan oleh para ulama, ini bukan nama. Ini bukan satu nama. Yang mana Al-Aziz itu adalah sebutan untuk seorang pejabat. Kemudian juga terkait tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika ia membantu dua orang perempuan mengambil air, disebutkan inna khaira man istajarta al-qawi al-amin, sesungguhnya yang paling baik engkau kerjakan dia adalah orang yang kuat dan amanah. Nah, terkait tentang hal ini, bahwasanya nama Allah itu ada dua, ada yang tidak boleh kita menamakan makhluk, ada yang boleh. Nah, sekarang kembali kepada al-hakam ini. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah gelar nama bagi Syuraih, yang mana gelarnya adalah Abu al-Hakam, nama aslinya adalah Khuwailid. Nama aslinya adalah Khuwailid, kemudian dia bergelar Abu al-Hakam. Kenapa dia diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Sedangkan hakam itu sendiri adalah nama yang boleh menamakan makhluk dengan nama tersebut. Maka ada ceritanya. Faqala inna qaumi kanu idza ikhtalafu fi syai. Dia bercerita Abdul Hakam ini. Sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih tentang sesuatu, atauni, maka mereka mendatangiku. Fahakamtu bainahum, maka aku putuskan suatu hukum di antara mereka. Mereka berselisih, si A dengan si B, kemudian aku putuskan. Maka keputusanku adalah paradhiya kilal fariqain, maka ridha, puas kedua belah pihak. Si A puas, si B puas. Setiap orang yang berselisih pergi kepadanya, selalu diberikan jalan keluar, yang mana jalan keluar tersebut dua belah pihak itu puas. Dan ini jarang. Biasanya kalau ada orang berselisih atau ada orang yang curhat dan lain sebagainya, baik suami maupun istri atau dua teman dan yang lainnya, atau dua mitra, dua sahabat, dua kongsi dan yang lainnya, ketika kita memberikan solusi, bisa jadi A puas, B tidak puas. Atau sebaliknya, bisa jadi sang istrinya senang dengan keputusan, tapi suami tidak senang. Atau kadang-kadang suaminya senang dengan keputusan, tapi istrinya tidak senang. Tapi syurah ini, setiap orang yang datang kepadanya dan dia berikan keputusan, selalu kedua belah pihak tersebut puas menerima keputusannya itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, ma ahsan hadza, alangkah indahnya hal ini, alangkah bagusnya engkau bisa memberikan suatu keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak. Tapi Nabi SAW mengatakan, fama laka minal walad, berapa anakmu? Maka ia mengatakan, Khuwailid ini kultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Oh, saya punya anak namanya Syuraih, yang paling besar. Yang kedua namanya Muslim, yang ketiga namanya Abdullah. Maka Nabi SAW mengatakan, paman akbaruhum, siapakah yang paling besar dari nama anak-anakmu ini? Kultu Syuraih. Ia mengatakan, Syuraih. Maka Nabi SAW mengganti nama Khuwailid ini dari Abu Hakam menjadi Abu Syuraih. Fa anta Abu Syuraih. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Maka di sini faghayyara Nabi SAW kunyatahu min ajli ihtirami asma'illah. Maka Nabi SAW merubah kunyah Khuwailid ini dari Abu Al-Hakam menjadi Abu Syuraih karena menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita katakan tadi, kenapa diganti? Karena ada sebab ini. Sebab bahwasanya Syuraih adalah orang yang, atau Abu Syuraih adalah orang yang setiap memutuskan perkara dua belah pihak itu puas. Maka dikhawatirkan ada celah di situ. Ada celah orang mengkultuskan dia, mengagungkan dia. Maka inilah kehebatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu menutup semua celah kepada kesyirikan. Nanti orang akan mengkultuskan dia, menghormati dia berlebih-lebihan. Padahal tidak ada hakim yang sempurna, pemberi keputusan yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab inilah Nabi SAW mengganti nama Syuraih. Nama Abu Al-Hakam ini menjadi Abu Syuraih. Karena sebab ini, yang mana memberikan nama dengan hakam itu boleh. Boleh. Tapi kalau ada kekhawatiran seperti ini, maka diganti. Maka ada sahabat-sahabat yang lain namanya Hakam, namanya Hakim dan yang lainnya, tidak diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita kembalikan kepada hukum asal bahwasanya memberi nama dengan Hakam atau Abu Hakam itu dibolehkan. Tapi kalau kasusnya yang seperti ini,
yang ia adalah memang seorang pemberi keputusan yang sangat luar biasa, yang selalu puas kedua belah pihak, maka Nabi mengkhawatirkan akan pengkultusan orang. Maka diganti oleh Rasulullah SAW. Lianna Allah huwa al-hakamu ala al-itlaq. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan hukum secara mutlak yang sempurna. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Allah lah yang memberikan keputusan. Wa huwa al-hakamu bid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan keputusan hukum baik di dunia maupun di akhirat. Yahkumu fid dunya baina khalqihi biwahyihi alladhi anzalahu ala anbiya'i. Allah memberikan hukum di dunia, keputusan di antara makhluknya dengan wahyunya yang diturunkan kepada para anbiya'nya. Wa yahkumu bainahum yawmal qiyamati bi'ilmihi bima ikhtalafu fihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum dengan ilmunya nanti pada hari kiamat. Ketika terjadi perselisihan pada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan dapat memisahkan siapa yang terzalimi dan siapa yang zalim. Keadilan yang sebenarnya nanti pada hari kiamat akan diputuskan oleh Allah. Allah tidak akan menzalimi siapapun. Dan di dunia bisa jadi keputusan tersebut salah. Orang yang benar kita salahkan, orang yang salah kita benarkan. Orang yang zalim, kita hukumi dia sebagai orang yang terzalimi. Begitu juga sebaliknya, orang yang terzalimi, kita berikan keputusan, ia adalah sebagai orang yang zalim. Bisa diputar balik hukum dalam kehidupan dunia ini. Ataupun nanti di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan yang pas. Keputusan siapa yang benar, siapa yang salah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi hadzal hadits dalilun 'ala al-man'i min at-tasammi bi asma'illahi ta'ala al-mukhtassah bihi. Maka di dalam hadis ini terdapat dalil akan larangan memberikan nama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. وَالْمَنْءُ مِمَّا يُهِمُ عَدَمُ الْإِحْتِرَامِ لَهَا. Yang mana larangan di sini adalah memberikan isyarat tidak adanya penghormatan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. كَتَّكَنِّي بِأَبِي الْحَكَمُ وَنَحْوِهِ. Seperti berkunyah dengan Abul Hakam dan yang lain sebagainya. Sebagaimana rincian tadi, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya berkunyah dengan Abul Hakam itu boleh. Tapi kalau kasusnya seperti Khuwailid ini, Abu Syuraih ini, yang orang akan mengkultuskan dia karena sebab hal tersebut, maka itu dilarang atau dirubah namanya. Kemudian juga para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bagian dari kewajiban untuk kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala adalah wa min ihtirami asma'illahi alla yaqula al-insanu limamlukihi 'abdi wa amati. Di antara bentuk penghormatan terhadap nama-nama Allah, maka janganlah seorang memanggil atau menyebut budaknya dengan kata 'abdi wa amati, hambaku. Kalau 'abdi itu hamba lelaki, wa amati hamba perempuan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga menaruh bab di dalam kitab tauhid itu, bab la yaqulu 'abdi wa amati, larangan mengucapkan 'abdi wa amati, terdapat dalam bab yang ke-53. Kenapa demikian?
Lima fi dzalika min ihamil musyarakah fi rububiyyah. Karena di dalam hal tersebut terdapat indikasi isyarat akan musyarakah di dalam rububiyyah. Ketika seorang mengatakan kepada budaknya, dia mengatakan abdi, seakan-akan dia itu Rabb, seakan-akan dia itu Tuhan. Maka Nabi juga sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal ini. Wa bis sahih, sebagaimana disebutkan di dalam sahih Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak wa waddi rabbak. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan kepada hambanya, kepada budaknya, at'im rabbak, kasih makan Rabbmu, wa waddi rabbak, dan berikan minum Rabbmu. Rabb itu artinya Tuhan. Wal yaqul sayyidi wa maulaya, hendaknya yang mengatakan sayyidku, tuanku. Itu juga wa maulaya, maula, tuan juga. Begitu juga wala yaqul ahadukum abdi wa amati, janganlah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati. Wal yaqul fataya wa fatati wa gulami, ini dia dalam bahasa Arab. Jadi kita katakan fatay, fatati. Panahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-alfaz, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan lafaz ini, itu rabbak, abdi wa amati, liannaha tuhimu at-tasyrik ma Allah. Karena di sana ada indikasi mengandung syirikan bersama Allah. Rabb, kata Rabb ini dia tetap di dalam lapas, dalam nama ini, sebagai saddan lidariyah, untuk menutup celah, untuk menutup celah. Wa hasman limadati asyirik, karena itu mengandung kesyirikan. Nabi mencegah hal tersebut untuk mengurangi, menghilangkan kesyirikan. Wa arsyad al-malik an yaqul, dan memberikan petunjuk kepada pemilik budak untuk mengatakan fataya au fatati. Begitu juga sang budak mengatakan kepada tuannya, tidak mengatakan Rabb, tapi mengatakan sayyidi wa maulaya. Ini adalah bagian dari menghormati, memuliakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk dari ihtiramu asma'illahi subhanahu, annahu la yaruddu man sa'ala billah, yaitu janganlah ia menolak orang yang meminta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang mengatakan as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, jangan ditolak. Karena dia menyebut nama Allah di dalam permintaannya, berarti hal ini adalah hal yang serius. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fa'idhu, barang siapa yang meminta perlindungan atas nama Allah,
yang mengatakan as'aluka billah, aku minta kepadamu atas nama Allah, lindungi aku. Begitu juga orang minta perlindungan atas nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungi dia. Wa man sa'ala billah fa'atuh, barang siapa yang meminta atas nama Allah, yang mengatakan as'aluka billah, maka berikan dia, berikan dia. Maka terkait tentang hal ini dirincikan, sebutkan dalam syarah kitab Tauhid oleh Dr. Ustaz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan sikap terhadap orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, sikap kita sesuai dengan keadaan yang ada. Kondisi pertama, penjelasan berikut, kondisi pertama, orang tersebut hanya sekali meminta dengan menyebut nama Allah. Dia jarang mengucapkan as'aluka billah. Tumben ini. Berarti dia serius dalam menyebut nama Allah. Maka yang pertama, permintaan berupa maksiat, maka ini tidak boleh dipenuhi. Ketika ia mengatakan aku minta kepadamu atas nama Allah, beri saya uang untuk minum khamar misalnya, ini tidak boleh dipenuhi. Atau demi Allah, engkau harus bermusuhan dengan saudaramu, demi Allah, ini tidak boleh, karena permintaan berupa kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah permintaan terkait hak sendiri, maka hal ini wajib dipenuhi. Dia punya hak nagih hutang misalnya, dia punya hak sama orang itu. Dia nagih hutang minggu depan, nagih lagi minggu depan, nagih lagi minggu depan, padahal dia tidak punya uang lain untuk sesuatu. Maka dia mengatakan ke tukang tagih itu, as'aluka billah, bayar hutangmu sekarang, minggu depan dah habis-habis minggu depan. Ini wajib dipenuhi. Karena dia punya hak. Dia tidak bersumpah pun, dia tetap harus kita bayar yang namanya hutang. Yang ketiga adalah permintaan yang berat untuk kita penuhi. Atau kalau kita penuhi, akan membahayakan kita. Maka ini tidak mengapa untuk kita tidak penuhi. Karena pada asalnya permintaan seperti ini adalah permintaan yang tidak boleh. Misalnya dimengatakan kepada kita, demi Allah, saya minta rumahmu. Dibilang. Kita tidak punya rumah, rumah kita mau diminta. Itu akan membahayakan kita. Kita punya motor satu-satunya, demi Allah, saya minta motormu. Lelah kita jalan, tidak boleh dikasih, tidak harus dikasih. Ini adalah permintaan yang memberatkan atau membahayakan kita. Kemudian yang keempat adalah permintaan yang bisa kita penuhi dan tidak membahayakan kita. Bisa kita penuhi dan tidak membiasakan kita. Sikap terkait permintaan di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu adalah bagi orang yang jarang mengucapkan as'aluka billah. Kondisi yang kedua adalah orang tersebut selalu menyebut nama Allah ketika meminta. Setiap meminta dia selalu mengatakan as'aluka billah, as'aluka billah. Maka permintaannya tersebut tidak perlu untuk dipenuhi dan tidak mengapa untuk diabaikan, karena pada hakikatnya orang tersebut tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena selalu dijual, dipakai nama Allah untuk permintaannya. Maka kembali lagi kepada kitabnya, li'anna man sa'ala billah
yadullu ala adami ijlalillahi wa bi i'ta'ihi dalilun ala ta'dhimillahi wa taqarrubi ilaihi subhanahu. Karena mencegah orang yang meminta atas nama Allah menunjukkan akan tidak ada pengagungan kepada Allah, dan memberikannya orang yang meminta atas nama Allah itu sebagai dalil akan pengagungan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dengan catatan tadi, dengan catatan dia jarang mengucapkan hal tersebut dan hal tersebut mampu untuk kita berikan, mampu untuk kita berikan, dan bukan pada perkara maksiat, bukan pada perkara maksiat. Misalnya dia mengatakan, saya minta kepadamu atas nama Allah, demi Allah, kasih saya minjam uang 1 juta ini. Tumben dia mengatakan demikian. Tidak pernah kesehariannya menjual mengatakan demi Allah. Maka kita punya uang 1 juta di rumah. Maka di sini terbaiknya adalah kita berikan karena kita punya kemampuan. Apalagi bisa kita tanya untuk apa uang 1 juta? Nah, ini sudah SPP anak, ini sudah 2 bulan belum dibayar, ya, pinjam uang. Maka di situ kita berikan. An-Jabir radhiyallahu anhu. Begitu juga terkait tentang hal ini adalah wa min ihtirami asma'illahi ta'ala, dan termasuk di antara mengagungkan, memuliakan, menghormati nama-nama Allah, annahu la yas'alu biwajhillah illa al-jannah, bahwasanya dia tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ijlalan lillah, karena pengagungannya kepada Allah. Wa ikraman lah, dan penghormatannya kepada Allah. Wa ta'ziman lahu, dan pengagungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Artinya jangan kita meminta dengan wajah Allah perkara-perkara yang duniawi. Kalau kita minta kepada Allah, mintalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillah illa al-jannah, yaitu tidak ada yang boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Dawud. Fala yus'al biwajhillahi ma huwa haqirun min hawaijid dunya. Maka tidaklah diminta dengan wajah Allah yaitu sesuatu yang rendahan dari kebutuhan-kebutuhan dunia. Innama yus'alu bihi ma huwa ghayatul matalib, yang mana kita meminta dengan wajah Allah yaitu puncak permintaan. Apa itu puncak permintaan? Wa huwal jannah, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma aw ma huwa wasilatun ila al jannah mimma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin, atau kita minta kepada Allah dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang merupakan wasilah kepada surga dari sesuatu yang mendekatkan kepada surga Allah, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Kemudian juga diantara bentuk pengagungan kepada nama dan sifat Allah adalah wa min ihtirami asma'illah alla yukthirul halifi biha, yaitu janganlah banyak bersumpah. Janganlah banyak bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita banyak bersumpah. Sedikit-dikit wallahi, sedikit-dikit wallahi.
terlalu rendah lama-lama nama Allah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfadhu aymanakum, maka jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa arti jagalah sumpah-sumpah kalian? Jagalah sumpah kalian arti jangan kalian batalkan sumpah kalian. Itu artinya jaga. Jika orang mengatakan demi Allah, pekan depan saya bayar hutang saya, usahakan jangan diselisihi sumpah tersebut. Yang kemudian, yang kedua artinya adalah janganlah kalian membatalkan sumpah hanya karena kalian membayar tanpa kalian. Janganlah kalian membatalkan sumpah tanpa kalian membayar kafarah. Dia bersumpah, dibatalkan sumpahnya, tidak membayar kafarah. Kemudian yang berikutnya di antara tafsirannya adalah jangan kalian sering bersumpah. Ini adalah tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini adalah tafsiran yang diinginkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Terdapat bab di dalam kitab Tauhid, itu bab maja api kasratil halif, itu tercelanya orang yang banyak bersumpah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuridu la tahlifu, janganlah kalian bersumpah, lianna kathratal halif tadullu ala istighfar billah, karena banyaknya bersumpah menunjukkan ala istighfar billah, yaitu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu mudah nama Allah untuk dijual, ini tidak boleh. Wa adami ta'dhimi lahu, dan tidak mengagungkannya. Wa dzalika mimma yunafi kamal at-tauhid al-wajib, itu dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib. Wa an Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah, ada tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengannya, wala yuzakkihim, dan tidak menyucikannya, tidak diampuni, walahum adabun alim, dan baginya adalah adab yang apa? Adab yang pedih. Siapa dia yang tiga ini? Yang pertama adalah usyaimit zanin. Yang pertama adalah orang yang sudah beruban namun dia tetap berzina. Tua maksudnya. Sudah tua, umur sudah di atas 70, dia masih berzina. Wa'ailun mutakabbir. Yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Sudah miskin tapi sombongnya bukan main. Kemudian yang ketiga yang menjadi pembahasan adalah warajulun ja'ala Allah bidha'ata, ay warajulun ja'ala Allah bidha'ata, la yashtari illa bi yamini wa la yabi'u illa bi yamini. Dan yang ketiga adalah orang yang menjadikan Allah dijadikan sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli atau menjual kecuali dengan bersumpah. Jadi Allah dijadikan barang. Demi Allah ini cuma kamu yang saya kasih paling murah ini. Yang lain-lain tidak ada yang saya kasih. Nanti datang yang lain juga, demi Allah kamu yang saya kasih paling murah. Yang lain semua orang begitu. Ini dia melariskan barang dengan sumpah. Itu akan hilang keberkahan para jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma'na ja'alallahu bidha'ata, arti dari menjadikan Allah sebagai barangan dagangannya, ay ja'alal halib billahi bidha'ata, dijadikan sumpah kepada Allah menjadi barang penglaris barangnya. Maka di dalam hadis ini
papihi syiddatul wa'idi ala kathratil halib. Di dalam hal ini terdapat kerasnya ancaman bagi orang yang banyak bersumpah. Lianna dhalika tadullu ala istighfafi bihaqqillahi ta'ala wa adami ihtirami asma'ihi. Karena di dalam hal tersebut terdapat merendahkan, menghinakan hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau jual barang jual para jemaah yang dirahmati Allah. Mau lariskan barang ya, kalau ada yang beli alhamdulillah. Tapi tidak mesti harus dengan kita mengumbar-ngumbar sumpah. Ah, demi Allah ini saya jual paling murah. Begitu juga ketika beli, datang ke toko orang, berapa harganya? 10.000. Ah, demi Allah di samping saya dapat 7.000. Ya, jual nama Allah untuk melariskan barang. Maka dari itu para jemaah dirahmati Allah, mari terus kita talabul ilm supaya kita bisa mengucapkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah dan kita dapat menjauhkan diri dari perkara-perkara yang kita dapat mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah dan kita berusaha untuk menjauhkan diri dari kalimat-kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ucapan-ucapan kita, perkataan-perkataan kita mengandung dosa, mengandung murka Allah. Jangan sampai para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah terus kita talabul ilmi, terus kita belajar, terus kita saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan. Masih ada satu pembahasan lagi terkait tentang bab ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.